Hai, welcome back to our channel. Kali ini kita melanjutin series kita makan 3 bakmi terenak di Jakarta. Kita udah searching-searching nih di GoFood, kira-kira mie mana ya yang enak ya. Nah, untuk kalian tahu, ini bakmi yang kita pilih ini ratingnya tuh 4,9. Lokasinya sekarang kita lagi ada di daerah Puri, Jakarta Barat. Penasaran kan kira-kira mie-nya seperti apa sih? Kita jalan aja deh ke sana. Halo, Kok. Mami Meteor ya? Iya. Ya, bukanya dari kapan, Kok? Buka Mami Meteor di sini. 2007. Di sini terus. Oh, nggak pindah-pindah atau ada cabang? Oh, belum ada cabang, masih di sini dari 2007 di sini dan belum ada cabang ya. Terus kalau ini Kok bukanya harinya jamnya setiap hari. Oh, nggak ada libur. Jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Kita pesen bakmi ayam jumbonya satu. Terus kalau hari ini tuh ada nasi tim ya? Oh, Hainamnya habis. Kalau nasi Hainam ini khusus Sabtu Minggu doang ya? Oh, berarti oke. Di sini tuh yang spesialnya bakmi, jadi yang favoritnya itu bakmi. Tapi kalau hari Sabtu sama Minggu itu ada nasi Hainam juga. Cuma karena kita datangnya udah ke sorean, ya, nasi Hainamnya udah habis. Jadi kita pesen mie aja. Buat kalian tahu kalau di sini tuh spesialnya ayamnya tuh pakai ayam kampung. Terus kuah kaldunya itu juga dari tulang ayam kampung yang direbus ya sampai keluar sari-sari itu sekitar ya 1 jaman lah. Nanti kita cobain kaldunya ya. Nah, ini pesanan kita udah dateng. Tadi kan aku pesannya 2 bakmi. Satunya bakmi ayam yang porsi normal. Nah, seperti ini. Ini harganya Rp25.000. Nah, sama satu lagi aku pesen yang jumbo. Nah, kalau bakmi yang jumbo ini, kalian bisa lihat mie-nya lebih banyak. Topping ayamnya juga lebih banyak. Ya, kalau yang jumbo ini harganya Rp35.000. Kalian bisa bandingin ya. Yang ini porsi yang normal, yang ini porsi yang jumbo. Sekarang kita mau makan. Sekarang kita mau makan, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Ini, aku mau makan bakmianya jumbo. Nah, mie-nya itu kita lihat mie dulu ya. Ini bakmianya itu keriting, kecil. Terus di atasnya ini topping ayamnya. Nah, ini mereka spesialnya tuh pakai ayam kampung ya. Nih, ya. Ayam kampungnya toppingnya cukup banyak di atas ini. Ini kan tipikal bakmi ayam kampung ya. Kalau bakmi ayam kampung ini, tipikalnya tuh ayamnya tuh direbus ya.
terus tetap putih, nggak dikasih kecap. Tadi sih kita pesennya pakai sayur ya, nanti sayur ditaruh di paling bawah nih. Nah, itu tuh sayurnya. Kita keluarin dulu. Mereka ini spesialnya, mereka kalau bakmi ayam biasanya itu pakai caisim, mereka di sini tuh spesial. Sayurannya itu pakai sayuran sioma. Aku mau makan dulu mie-nya aja. Enak. Mie itu lembut. Teksturnya itu nggak lembek, juga nggak keras, lembutnya tuh pas. Lembutnya pas, mie keritingnya tuh halus, lembut, terus pas dimakan itu rasanya tuh gurihnya tuh pas gitu. Jadi gurihnya tuh nggak berlebihan, cukup, gurihnya tuh cukup pas. Kita makan lagi. Enak, Cuk. Enak. Cobain. Ayamnya juga lembut ya. Ayam kampung ini lembut banget. Enak, enak. Nah, ini aku mau cobain kuah kaldunya ya. Ini enak banget loh. Ini kaldunya bener-bener asli, berasa banget kaldu dari sari tulang ayam kampungnya. Enak, yuk. Sehabis satu mangkuk ini. Ini tuh kuah kaldunya dari rebusan tulang ayam kampung yang direbus sampai keluar itu. Sari-sari di dalam tulang itu keluar semua tuh. Kalian bisa lihat ya. Itu sampai keluar minyaknya gitu. Sampai keluar minyak kaldunya. Nah, karena aku mau makan pakai cabe, dia siapin dua macam jenis cabe yang kalian bisa pilih. Satunya itu kayak acar cabe ya, irisan cabe hijau. Satunya lagi tuh sambal merahnya. Kalau aku, kalau makan mie, sukanya pakai yang sambal seperti ini. Aku udah aduk cabenya. Aku mau makan yang pakai cabe ya. Mantap banget nih. Enak. Cabenya pedes banget loh. Kata tadi aku nuang kebanyakan ya. Tapi enak. Aku mau kasih kuah kaldunya. Kalau bakmi ayam kampung begini, memang enaknya tuh dikasih kuah kaldunya ya. Jadi rasanya tuh lebih mantap. Nah, diaduk-aduk sedikit begini. Ini mantap. Jadi rasa kuah kaldunya itu lebih ngeblend dengan rasa mie-nya. Kita udah selesai makan, udah abis mie-nya. Tadi aku makannya jumbo, Jo makan yang normal. Balik ya sekarang ya. Ya pokoknya bakminya emang enak. Enak ya, Jo ya? Emang enak. Kita rekomendasiin kalian untuk makan di sini. Ya nggak heran lah kalau mie-nya dapat rating 4,9 di GoFood. Kalian bisa juga pesen di aplikasi-aplikasi lainnya, nggak cuma di GoFood ya. Tadi kan kita memang coba cari-cari di GoFood, dari review itu sekitar 1000 lebih, mereka dapat 4,9. Makanya cukup dipercaya, dan ternyata memang kita udah buktikan, memang rasanya emang enak. Nah, kalian juga bisa pesen di aplikasi-aplikasi lainnya, seperti nih di sini nih. Kasih lihat, yuk. Ada di ini di GoFood, di GrabFood, ShopeeFood, Traveloka. Ini kasih
ini kita kasih kalian lihat biar kalian nanti punya pilihan-pilihan juga ya untuk pesan bakmi Meteor ini di mana. Atau kalian kalau mau langsung datang ke sini pun juga bisa. Nah, kalau lokasinya sendiri itu ada di Jalan Kembang Abadi Utama, Kembangan, Jakarta Barat. Ini berarti di daerah Puri Indah. Nanti kalian bisa cari di Google Maps, nanti kalian bisa langsung ketemu di mana. Kali ini udah selesai series makan 3 bakmi terenak di Jakartanya. Nantikan ya video-video kita selanjutnya. Thank you sudah menonton video kita kali ini. See you, bye. Oke, kali ini kita udah selesai makannya.